Taman Astrid ini taman utamanya Kebun Raya Bogor. Nama Astrid sendiri diambil dari nama Ratu Belgia bernama Ratu Astrid yang pernah berkunjung tahun 1922. Kipi, bling bling bling. Gabriela. Hai, gitu Kip. Oke, kita mau masuk ke Kebun Raya Bogor ya. Ini di pintu yang Surya Kencana. Mobil boleh masuk sebenarnya, tapi dari jam 8 sampai jam 10 pagi doang. Ya, kita mau masuk nih. Ya, Kebun Raya Bogor pintu 1. Di sebelah kanan. Ya, Surya Kencana, Lawang Surya Kencana. Oke, maksudnya ke arah sana. Tuh, nanti di atas sana ya pintu masuknya ya. Hai Kak, lo bolanya lupa ya. Gak usah bola ya, lari-lari aja ya. Hai Kip. Enggak. Kita udah di dalam nih ruang tunggu, lagi beli-beli tiket. Tuh, beli tiketnya di sana yang lagi ngantri. Ini pintu masuknya tadi. Nanti masuknya lewat situ. Oke. Okay. Ya, kita udah di dalam Kebun Raya Bogor. Kak, banyak yang olahraga itu, Kak. Ya kan? Lihat tuh Kak. Glow. Oh, itu naik mobil aja yuk kita yuk. Menelusuri indahnya kebun di malam hari. Tuh persewaan sepeda mah. Persepeda apa mobil? Tuh. Ini ada petanya ke Kebun Raya. Oke, tuh antrean penyewaan fasilitas. Bebas ya kita kalau udah di sini mau kemana aja. Nah, ini ada bis listrik per orang 40.000, tapi nggak bisa ngatur ini sendiri, rute sendiri. Kalau yang mobil golf 250.000 per jam itu bisa ngatur sendiri. Nah, ini ada persewaan sepeda. Kalau yang sepeda langsung bayar di sini, kalau yang non sepeda tadi yang di loket tadi ya gambarnya. Yuk kita lihat. Kucingnya bubuk ya Kak. Itu ada danau tuh Kak. Airnya mau habis Kak. Jalan-jalan ke sana ya, tapi Kipi lagi lemas. Jangan, awas nyemplung ya. Jangan toh. Airnya kering ya. Naik apa? Shuttle bus apa Kak? Shuttle bus. Ini ternyata naik shuttle bus namanya ya. Kipi naik apa? Shuttle bus. Harganya 25.000 satu orang. Ya Kip. Perkenalkan saya Adi, driver atau pengemudi mobil wisata. Sedikit informasi saja untuk wristband atau gelang tiketnya, kita hanya berlaku satu trip atau satu kali keliling. Gelang tiketnya sampai kembali ke tempat semula tanpa turun dan juga berhenti ya. Juga sedikitnya akan saya sambil bercerita sejarah dari Kebun Raya Bogor sendiri. Apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor? Oke, gimana? Kebun Raya Bogor ini luasnya 87 hektar, kurang lebih sekitar 13.000 jenis tumbuhan. Dari seluruh Indonesia juga ada yang didatangkan dari luar negeri. Karena memang fungsi utama kebun raya sendiri sebagai pusat konservasi, tempat
Iya, edukasi dan leisure-nya berwisata. Kebun raya sendiri sudah ada pada masa pemerintahan. Diresmikannya tanggal 18 Mei tahun 1817. Diresmikan oleh seorang ahli tanaman, ahli botani berkebangsaan Jerman bernama Profesor Ringler. Jadi tepatnya nanti tanggal 18 Mei yang akan datang, Kebun Raya Bogor ini berulang tahun yang ke-200. Mau ulang tahun. Tanaman buah di sini sudah dikelompokkan satu suku, satu spesies atau satu rumpun ya. Sebelah kanan di bawah ini ada taman akuatik koleksi tanaman air. Koleksi tanaman air seperti eceng gondok, kawas air, melati air, pisang air. Salah satu koleksinya di bawah itu ada papirus. Papirus ini adalah bahan baku membuat kertas yang sudah digunakan pada zaman Mesir. Dia bentuknya seperti rumput ilalang ya, tinggi-tinggi. Tapi memang belinya dari sana juga. Iya. Paper ini diambil dari istilah kata papirus. Kita lewati koleksi palem samping kanan kirinya. Itu palem kip, pohon kalem kip, palem pasar, palem raja, palem pasar kan palem ambil palem kan. Juga ada salak, sagu, kelapa sawit dan kurma yang masih satu rumpun dengan palem. Di taman akuatik kak. Untuk koleksi kurmanya sebelah kiri ya, ini ada pohon kurma dari malagrasi atau kurma. Yang di sana biasanya juga kurma ya, namun tidak berbuah ya, namun tidak berbuah karena beda iklim, beda habitatnya, jadi hanya bisa tumbuh saja ya. Kita akan lewati jembatan, di bawahnya sungai atau kali Ciliwung. Jadi kita lewat sini. Ciliwung ini punya dua bagian, Kebun Raya Bogor, ada sisi utara. Coba kak, siapa tau nanti lewatin dengan makam foto itu kak. Itu pasti ngelewati. Di sisi utaranya ada nama Astrid. Ya kalau kita jalanin pingsan ya. Iya, kita tadi melewati. Oh, bagus kak. Sebelah kanannya ada kelompok peradu, pohon kapuk atau pohon kapuk. Oh, besar banget kak. Jadinya di belakang dari Afrika, usianya 123 tahun dari Amerika. Jadi kebun raya, potongnya koleksi pohon-pohon yang sudah di atas. Mama kalau Taman Astrid ini taman utamanya Kebun Raya Bogor. Nama Astrid sendiri diambil dari nama Ratu Belgia bernama Ratu Astrid yang pernah berkunjung ke 1922. Salah satu koleksinya sebelah sana ada giant lily, teratai raksasa dari Sumatera. Oh, teratai raksasa. Di diameter daunnya bisa mencapai 1,5 meter. Dan si daunnya tersebut bisa menahan atau menopang beban sekitar 1-3 kg. Wow. Kak, banyak yang piknik, Kak. Katanya lompat di situ. Sebelah kirinya ada monumen. Monumen atau suku buah abadnya Kebun Raya Bogor dilambangkan dengan bentuk bunga akusia. Karena kita memiliki buah ini. Wow. Sebelah kiri namanya Ravenella. Ravenella ini nama arti dari palem kipas. Palemnya besar sekali. Masih banyak yang dikenal dengan pisang kipas. Oh iya, masa sekali mereka lihat. Yang ada palem kipas. Namun palem kipas ini tidak berbuah. Namun bila mata ditebas, batangnya itu akan mengeluarkan air dan airnya bisa kita minum. Satu koleksi lagi dari luar negeri, kita punya koleksi pohon baobab. Pohon baobab ini berasal dari Madagaskar, Afrika. Sebelah kiri ya. Bentuknya bercabang buah seperti tanaman bonsai itu ya. Sedang gugur daunnya disebutnya pohon akar terbalik ya. Si batang pohonnya tersebut bisa menampung atau menyerap ratusan liter air. Usianya bisa mencapai ribuan tahun ya. Tingginya ratusan meter. Di Afrika sangat banyak sekali. Mending nanti itu sih, mending nanti itu. Mending nanti itu. Amerika yang dari kita teliti dulu apakah bisa dikemangdiakan. Kalau bisa dikemangdiakan sebelah kanan untuk tempat pembeningannya. Oh ini. Lalu kita pindahkan lagi ke sebelah kirinya ada glass house atau rumah kaca Amerika. Ya. Oh. Sama untuk koleksi Amerika. Di sebelah kanannya ada taman. Taman Sujana Kasan. Sujana Kasan ini orang Indonesia kedua yang menjabat sebagai Direktur Utama Kebun Raya Bogor. Beliau masa jabatannya tahun 1940, yang pertama Bapak Krisnato, yang kedua lebih dikenalnya Bapak Sujana Kasan, dan yang sebelumnya orang-orang Belanda. Sebelah kirinya reintroduksi atau tempat pembibitan ya. Jadi semua tumbuhan yang ada di kebun raya kita punya bibit tumbuhan. Pembibitannya. Oh. Yang bergelantung namanya Kigelia africana, jadi sebutnya Sosis Afrika. Sosis Afrika. Dia terdapat hewan-hewan ya, seperti gajah, jerapah. Makanannya itu. Yang sebelah kanannya, ini ada salah satu koleksi pohon beringin yang ditanam sama Presiden pertama kita ya. Tahun 1950. Wah, Kali Ciliwung kak, Sungai Ciliwung kak. Persatuan, dia ya.
pohon besar ya. Dua pohon besar ini dinamakan atau disilakannya pohon jodoh. Dinamakan pohon jodoh karena ditanam secara bersamaan dari jenis yang berbeda. Sebelah kanannya beringin putih dari Malaysia, yang sebelah kirinya berangki dari Sumatera. Masing-masing berusia 56 tahun ya. Berapa Pak? 156 tahun. Sahabat rumah sih. Pohon yang ada plat merahnya menandakan pohon sudah di atas 100 tahun ya. Plat merah ini tahun penanaman rata-rata tahun 1800. Ada yang bentuknya tipis-tipis atau dia ada kelompok sensifera atau lidah buah. Ini kantik ini. Wow, kaktusnya tuh. Buah lilit, yuka, bromelia. Tadi yang pagi mau cari itu sebagai buat itu. Sebelah kirinya tampak belakang Istana Presiden. Buka istananya. Istana sendiri luasnya 28 hektar. Didirikan atau dibangun lebih awal tahun 1745. Dilanjutkan dengan kebun raya tahun 1817. Besar banget kak. Asli itu kak, paus biru kak. Besar banget kak. Di dalamnya juga masih banyak ya, koleksi-koleksi lainnya. Ya Bapak Yunus kak, di dalamnya. Nah, binatang lainnya, Museum Zoologi. Zoologi. Museum Zoologi sendiri dibangun tahun 1890.